Tribuners, perkembangan teknologi yang semakin canggih memang selalu bikin kita takjub ya. Contohnya seperti jalan raya di Gotland, Swedia ini, yang bisa mengecas kendaraan listrik saat melintas. Melansir dari akun YouTube Electreon, perusahaan tersebut membangun jalan nirkabel untuk mengisi daya e-bus dan e-truck saat mereka mengemudi. Jalan umum sepanjang 1,6 km itu pun telah diubah menjadi jalan listrik. Hal tersebut merupakan bagian dari rute antara kota Visby dan bandara di Pulau Gotland. Jalanan itu juga diklaim aman untuk para pengemudi, pejalan kaki, bahkan satwa liar. Setelah menuai kesuksesan di Swedia, Electreon berencana akan mengembangkan proyek jalan pintar ini secara global.